to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Masih di bekap cedera, Persik Kediri diyakini tetap pertahankan Jefinho. Teka-teki mengenai status Jefferson Viera di Persik Kediri, pun kini akhirnya terjawab. Meski sudah tak pernah dimainkan, sang pemain nyatanya masih terikat kontrak hingga akhir musim. Adapun sejatinya, kuota 6 pemain asing sudah dipenuhi oleh tim Macan Putih. Namun saat transfer paruh musim ini dibuka, mereka kembali mendatangkan satu pemain asing lagi, yakni Zé Valente, yang membuat Persik mempunyai 7 pemain impor. Jefinho masih terikat kontrak bersama Persik, kata pelatih Marcelo Rospide. Dari beberapa nama yang ada, sosok Jefinho pun akhirnya harus tersingkir. Meski demikian, striker asal Brazil itu, masih beberapa kali melakukan latihan rutin dengan skuad Marcelo Rospide. Coach Marcelo pun menjelaskan, mengenai status dari pemain asal Brasil itu. Sang pelatih pun beralibi, jika Jefinho masih terikat kontrak bersama Persik Kediri. Meski tak dimainkan, manajemen tak bisa begitu saja mendepak mantan pemain Nijmegen SC tersebut. Jefinho masih terikat kontrak bersama Persik, dan untuk sementara waktu, Jefinho masih akan berada di Kediri, ucap Marcelo Rospide. Tak hanya itu saja, Coach Marcelo juga menyebutkan, jika Persik Kediri ingin bertanggung jawab terhadap kondisi sang striker. Karena seperti diketahui, Jefinho sempat mendapat cedera di awal musim, dan cedera tersebut akhirnya membuatnya harus menepi dengan waktu yang cukup lama. Mengenai pencoretan Jefinho, Coach Marcelo pun menyebutkan, jika hal tersebut masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Terlebih lagi saat ini, kelanjutan Jefinho harus ditentukan setelah melalui rapat dengan manajemen tim. Dilepas Nusantara United, Jordan Zamorano kini dipinjam Sada Sumut FC. Gelandang muda milik Persik Kediri, yakni Jordan Zamorano, kini harus menjalani peminjaman keduanya di musim ini. Di putaran pertama lalu, bersama dengan Bagas Satrio, Oki Karisma, dan Jimmy Aronggear, mereka sempat dipinjamkan ke salah satu klub Liga 2, yaitu Nusantara United. Namun saat transfer paruh musim dibuka, manajemen Nusantara United memutuskan untuk mengakhiri peminjaman sang gelandang. Usai peminjamannya diakhiri, pihak Persik kembali mencarikan opsi peminjaman yang tepat bagi Jordan Zamorano. Hingga akhirnya, sang pemain memutuskan untuk bergabung dengan Sada Sumut FC, yakni salah satu kontestan Liga 2, dengan opsi peminjaman akhir musim. Seperti diketahui, Jordan Zamorano memang tidak menjadi pilihan utama bagi Nusantara United. Memperkuat klub yang bermarkas di Salatiga itu, Jordan hanya mampu menorehkan satu kali penampilan, yakni dengan catatan 3 menit bermain. Bersama dengan klub barunya itu, sang pemain diharapkan mampu berkontribusi lebih, serta mampu memberikan penampilan terbaik. Tinjau pembangunan Stadion Gelora Dahajayati, Mas Dito gandeng aliansi supporter Kediri. Bapak Bupati Kabupaten Kediri, yakni Hanindito Himawan Pramana, resmi menggandeng aliansi supporter Persik dan manajemen Persedikap dalam meninjau pembangunan Stadion Gelora Dahajayati. Bupati yang akrab disapa Mas Dito itu, juga menyampaikan bahwa kunjungan tersebut, menyusul proses pembangunan stadion yang telah mencapai sekitar 84%. Seperti diketahui, stadion yang dibangun menggunakan dana APBD itu, telah ditargetkan rampung di akhir tahun 2023 untuk tahap 1. Pihak pelaksana masih optimis selesai tepat waktu, dan kalaupun nanti tidak selesai sesuai deadline, maka kita akan bicara, kata Mas Dito. Sejauh ini, pihaknya juga intens memberikan perhatian terhadap infrastruktur di bidang olahraga. Dengan kehadiran stadion yang mengusung konsep sport, bisnis dan entertainment itu, diharapkan mampu menjadi epicentrum baru di Kabupaten Kediri. Jangan sampai terjebak hanya untuk sepak bola, karena tidak menutup kemungkinan juga, untuk menyelenggarakan event, tanpa merusak rumput, tegas bupati muda tersebut. Seperti diketahui, kunjungan bersama elemen supporter dan manajemen itu, tak lepas untuk memastikan pembangunan stadion sesuai kebutuhan. Terlebih lagi, masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi, dan diantaranya mengenai besaran ruang ganti pemain, tangga turun ke lapangan, hingga akses jalan menuju stadion.
Dengan pembangunan yang tercipta itu, juga diharapkan dapat mendorong prestasi keolahragaan di Kediri, terutama bagi Persik dan Persidikap.